Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Gendeng. Kita akan coba tutorial cara menghidupkan lampu pemberitahuan ini ya guys. Kalau ada pesan atau WhatsApp atau apalah, intinya pemberitahuan. Kita langsung saja masuk ke setelan. Suara dan pemberitahuan. Oh ya, ini di HP Sony Xperia Sony Docomo S apa ya? S04G. Kalau di HP lain mungkin berbeda. Ya, kita kembali ke pengaturan suara dan pemberitahuan, geser ke bawah. Nah, di sini ada tulisan lampu pemberitahuan. Gunakan lampu LED untuk menampilkan pemberitahuan masuk. Bila dinonaktifkan, hanya peringatan status baterai yang ditampilkan. Nah, kita nyalakan yang ini. Untuk mengaturnya, kita langsung masuk saja ke misalnya WhatsApp. Nah, kita ke setelan pengaturan notifikasi. Nah, ini ada pesan, nada, getar, notifikasi buka. Ini lampu. Lampunya kita bisa atur sesuka kalian ya guys. Mau ungu, biru, dan yang lainnya bisa. Kita coba yang ungu. Ini untuk pesan. Ini untuk grup, geser lagi ke bawah. Nah, ini juga diatur sesukanya kalian mau yang mana. Oke, kalau sudah kita kembali coba ada WhatsApp masuk. Kita cek dulu. Nah, udah kita matikan. Coba kalau ada WhatsApp masuk. Ditunggu sebentar ya, guys. Sambil ngopi-ngopi. Nah, itu kan. Itu ada pesan masuk. Nyalanya apa itu? Tadi di setel ungu. Ya, itu warna ungu seperti itulah. Kena cahaya sih ini. Oke, sekian kurang lebihnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga. Komen yang membangun ya guys, biar channel ini lebih berkembang. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.